Oke, Sobatengler, balik lagi dengan gua Jovi di sini. Kali ini gua mau bahas joran jigging keluaran terbaru dari Iron. Ya, setelah gua bahas yang kemarin itu yang tipe spinningnya, sekarang keluar yang tipe overheadnya, bro. Oke, ini dia Iroli Perseus Overhead. Ya, ini tipe OH-nya. Oke, untuk kalian yang berminat, ini harganya di sekitar 450 ribuan. Nanti kalian tinggal cek aja di officialnya Iroli, bro. Nanti gua cantumin di kolom deskripsi. Ya udahlah, gak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja. Mantap, guys. Mantap, guys. Ini diklaim sama Iroli bahwa EVA-nya sudah di-upgrade jadi lebih keras. Ya, EVA-nya lebih keras sekarang. Tampilannya bagus ya? Bagus ini. Nanti kita zoom dulu, biar lebih jelas. Overhead-nya. Dan untuk proses ini sih, dia menggunakan hollow carbon ya. Ya, ini yang P4. Ya, pakai hollow carbon for wrapping sampai ke ujung. Untuk ring guide-nya menggunakan ring guide tangle free dengan ring fuzz light. 4,5-an dapat fuzz light, bro. Dapat full wrapping juga dengan warna-warna bunglon atau ungu-ungu, ya kadang ungu kadang hijau gitu. Ini warna bunglon. Ini keren sih proses ini. Setelah sukses dengan spinningnya, mereka mengeluarkan yang tipe overhead. Oke lah, kita langsung zoom dulu aja biar lu bisa lebih jelas nontonnya. Ya, untuk bat paling bawah dia menggunakan EVA seperti ini. Agak ngeround, membesar terus ngeround gitu. Pakai ring hitam gold, carbon gold, sorry. Ya. Cukup panjang juga untuk bat paling bawahnya atau lower bottomnya. Dia menggunakan tipe Japan style, ada logo Iroli di sini. Logo Iroli, dia udah wrapping. Ada wrappingan. Untuk reel seat di sini, reel seatnya dari Iroli, bro. Ini dari Iroli. Bentar, gua cek dulu. Reel seatnya dari Iroli. Ya, reel seat dari Iroli. Handle belakang EVA yang keras, sekarang EVA-nya keras. Oke, high grade EVA, EVA-nya cukup keras. Bukan cukup, ini keras EVA-nya, bro. Ya, untuk lock-nya cukup unik ya. Dia ada motif karbon gitu, terus di depannya ada EVA juga di sini. Ini EVA nih. Ya, unik menurut gua. Kasih space dan EVA lagi di depan. Ya, kayak buat jigging-jigging kelas berat lah ini, kalau gua perhatiin. Ya. Join-nya. Dan untuk blank-nya menggunakan carbon hollow. Iya, carbon hollow. Ini ya. Ini full wrapping, bro. Full wrapping. Sih ada spek nanti kita bahas. Perseus ringnya ring Fuji tangle free ya, frame nya tangle free dan ringnya ring fast light. 4,5 dapat fast light, bro, cuma dari Iroli. 4,5 dapat fast light, full wrappingan ya. Ini ringnya tangle free seperti ini. Konsepnya benar-benar bagus ini. Perseus. Warnanya ungu-ungu bunglon. Full wrapping sampai ke ujung. Oke, ini topnya nih. Ya, wrappingannya sampai ke ujung, bro. Oke, berarti dia perbandingan dari jarak dekat si Iroli Perseus Overhead. Sekarang kita coba ukur dulu untuk panjang bat-nya. Untuk panjang bat
di 61 cm, dan dari ujung bat sampai ke trigger yaitu di 39 cm. Dan untuk diameter blank, untuk diameter join di sini sebentar, ini kayak habis baterainya. Untuk diameter join, untuk ya diameter join di 9,7 mili, diameter pangkal 9,5 mili, dan untuk topnya P4 ini ya di 2,5 mili, ya cukup besar karena ini P4 hollow carbon. Dan untuk berat, kita coba timbang dulu. Oke, beratnya di 198 gram. Dan untuk spesifikasi di sini Iroli Perseus PS602 OH, panjangnya 180 cm, maksimal G-nya yaitu di 360 gram dan PE-nya maksimal P4, Bro. Kita pasangkan dan itu tuh ring guide. Ya, P4 cukup aku. Handle-nya ini nyaman banget. Resitnya ada, handle-nya nyaman. Perseus. Mantep, mantep nih. Perseus. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ring guide Fuji K-series dengan ringnya ring Fazlite. Harga Rp450.000, gila sih. Oke, medium, bukan medium fast taper, ini fast taper dengan powernya power heavy, lebih heavy sih, lebih ke heavy atau extra heavy mungkin, karena ini P4 ya. Perseus overhead. Sayang untuk dilewatkan, harganya 4,5. Desainnya bagus. Pertama desain sih, kita ngelihat desain. Desainnya bagus. Ya, perpaduan warnanya juga bagus. Terus aksesoris yang dipakai, ring Fuji Fazlite di bagian ringnya. Terus blanknya menggunakan blank carbon hollow dipadukan dengan wrappingan sampai ke ujung. Ini sampai ke ujung, wrappingannya sampai ke ujung. Ini menurut gua rekomend banget untuk di harga 4,5. Ya, ini rekomend banget. Mau yang spinningnya atau yang overheadnya? Opsional. Ini overheadnya udah keren sih. Spinning udah bagus kemarin. Sekarang keluarin lagi yang overhead. Mungkin banyak yang request overhead, jadi dikeluarin overhead. Keren, bro. 4,5-an, bro. Oke, sudah dengar, paling segitu aja. Kalau kalian berminat, nanti tinggal cek aja di kolom deskripsi, gue bakal cantumin official shop dari Iroli Fishing. Oke, dan sebetulnya paling segitu aja dari gue. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya lo cari referensi dari Joran Reel atau umpan, lo bisa cek di video gue sebelumnya. Jangan lupa dukung channel gue terus, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.